Pemirsa, seekor babi lepas dari motor yang dibawa pemiliknya hebohkan pengunjung warung angkringan di Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Cipayung, Jakarta Timur, seekor ular sanca dengan panjang 3 meter ditemukan dalam rak sepatu rumah warga. Seekor babi ini membuat heboh pengunjung warung angkringan di Jalan Besar Gedangan, Asahan, Sumatera Utara, Senin siang. Babi yang lepas dari motor pemiliknya ini juga sempat membuat pengunjung panik karena nyaris masuk ke dalam warung. Beruntung hewan berkaki empat tersebut langsung segera bisa ditangkap oleh pemiliknya. Di Cipayung, Jakarta Timur, seekor ular sanca dengan panjang 3 meter ditemukan dalam rak sepatu rumah warga. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Timur pun langsung mendatangi rumah warga Selasa malam. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran ular sempat tak terlihat akibat bersembunyi di balik rak sepatu. Agar tak membahayakan, ular langsung diamankan dan diserahkan ke BKSDA Jakarta. Ada bau nggak itu ya? Dari Asahan, Sumatera Utara dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dik, bawa alat ban itu ya?